Apakah hukum pernikahan yang tidak sekupu sama ada keturunan maupun harta? Baik. Apakah hukum nikah tidak sekupu? Bab kupu ni hati-hati sikit. Sebab apa? Kalau kita kabur hukum ramai orang tak boleh terima. Sebab apa? Pasal orang tak ngaji. Dia tak belajar dia. Dia tak boleh nak terima. Nampak? An-nas adu lima jahil bihi. Manusia itu akan lawan apa yang dia tak tahu. Dia canggah apa? Pasal dia tak tahu. Dan dia tahu. Oh, baru aku tahu. Nah, dengar baik-baik. Di antara perkara yang diambil iktibar ambil kira dalam bab perkahwinan ialah soal kufu. Kafa'ah. Kufu ni sebanding. Okey. Seorang wali nampak? Neh. Boleh mengkahwinkan anaknya dengan izin. Kalau anaknya tak izin, tak boleh kahwin. Melainkan dua orang wali saja. Kena faham ni lepas kamu tanya kupu. Kita kena terang. Wali ni banyak. Ayah, toki, tok nyam, adik-beradik. Adik-beradik semok sepok. Adik-beradik sepok. Bok saudara belah ayah. Faham tak eh? Neh, sepupu. Okey? Wali. Dia ada wali akrab. Dia ada wali abad. Dia ada wali mujbir. Wali mujbir ni ialah wali yang kalau anak dara tu dak setuju digi akad juga sah, tu wali mujbir. Tetapi mesti kufu. Ha, tu maksudnya. Faham? Neh. Siapa wali mujbir? Ayah kepada pengantin perempuan dan tokki. Faham lagi? Ayah pengantin perempuan dan tokki. Ayah dengan tokki ni wali mujbir. Mujbir ni bahasa Arab ajbar, maknanya yang boleh memaksa anak perempuannya berkahwin. Bukan buah lagu ni suruh nikah, paksa gitu. Maksudnya kalau dijodohkan dengan pasangan seorang laki-laki, anak dara dia tak suka, hukumnya sah. Tapi kalau lain pada wali mujbir, tidak sah. Contoh lain pada wali mujbir, adik-beradik jadi wali dijodohkan dengan pasangan yang pengantin perempuan tidak setuju, tidak sah. Faham lagi? Faham tak? Nampak bengong dekat muka. Ha, terbang tanya kan. Nak kena terang. Nah, bab wali. Neh, pasal bab kufu ni. Neh. Tetapi kalau wali mujbir yang kahwinkan dengan pasangan lelaki kepada anak perempuannya yang anak perempuannya tak setuju, kita tak kenal ayah, tak bau, kata anak dara. Sah. Sah. Siapa sah? Syarat walinya mujbir. Siapa? Ayah perempuan atau tokki dia. Tapi sah dengan syarat sekufu. Kalau tidak kufu, tidak sah. Apa makna kufu? Sebanding dengan pengantin perempuan. Faham? Contoh keturunan. Keturunan yang baik-baik. Faham? Ayah dia kahwinkan dengan laki-laki yang keturunannya baik-baik. Faham lagi? Maka hukumnya sekupu. Sah nikah. Ayah dia kahwinkan dia dengan orang yang keturunan tak molek. Pengantin perempuan tak setuju. Tidak sah. Itu makna kupu. Makna kupu ni sebenarnya adalah menjaga kebajikan pengantin perempuan. Faham lagi? Dia tak suka orang yang tak molek. Ayah dia tak boleh nikah. Tak sah. Dia report pada mahkamah syariah. Batal nikah. Faham? Perempuan orang comel. Orang Tok Syed, orang comel lot yang hidung macam putih selepuk. Ayah dia ni nak pergi kahwin dengan negeru. Faham dia? Nampak tak? Mata yang nampak geling-geling gigi. Hitam beletung. Faham? Kalau anak dara dia setuju, sah. Kalau anak dia tak setuju, tidak sah. Apa? Tidak kupu. Faham lagi? Ha, jadi kupu ni menjaga kebajikan pengantin perempuan. Tidak sewenang-wenang ayah dan tokki kahwin dengan pasangan yang mereka suka saja. Biarlah pasangan itu elok pada adatnya molek. Faham lagi? Itu makna kufu. Jadi kalaulah tidak kufu dan pengantin perempuan setuju, hukumnya sah. Jawablah soalan yang kamu tanya. Kalau tidak kufu, pengantin perempuan tidak suka, tidak sah. Tapi kalau perempuan itu kahwin dengan yang kufu, walaupun dia tidak suka, sah dengan syarat walinya mujbir. Laki ayah, ayah kandung dan tokki kandung. Faham tak lagi? Ha, kalau tak faham, wak lolok faham. So